Di sini saya akan memasang sebuah printer baru yang saya pasangkan dengan modifikasi MGIS, sama juga dengan kayak modifikasi printer kayak gini, model cartridge modifnya. Ya, ada 4 warna di sini. Oke, pertama kali saya akan menyalakan printer. Powernya ada di samping ya, biasanya dengan kabel dipakai. Oke, sekarang nyala. Teruskan nama brother di layarnya. Sekarang untuk meminta cartridge-nya, cover boleh dibuka. Ini covernya, oke, saya akan lepas covernya. Cara melepas covernya dengan cara ini ditekan ke kiri, ya, kiri, ini ke kanan, terus tarik, ya. Oke, di sini suruh memintakan masukkan cartridge warna black. Masukkan cartridge warna black. Oke, jangan lupa dilepas dulu penutup kecilnya. Saya masukkan blacknya. Oke, black sudah masuk. Terus meminta untuk warna yellow. Lepas, masukkan. Sekarang saya yang untuk meminta. Saya masukkan yellow. Magenta maksud saya. Dan meminta untuk memasangkan suatu cover sensor. Kebetulan sensor tadi sudah saya kasih juga bentuk yang kayak gini. Caranya untuk memasukkan cuma masukkan aja. Oke. Sekarang printer sudah keadaan ready. Nah, langsung bisa buat print. Mungkin itu yang bisa saya kasih cara pemasangannya.